secara substansi di Musrembang ini yang disampaikan adalah aspirasi-aspirasi dari masyarakat, ya, seperti itu. Termasuk juga nanti pokok-pokok pikiran yang nanti juga akan dibahas secara khusus. Nanti ada beberapa program kegiatan dari Kabupaten Bandung yang kiranya mana harus dialokasikan dari APBD Kabupaten, kemudian dari provinsi maupun dari APBD. Kalau tadi lihat kan prioritas kita di RKPD itu ada 9 prioritas, ya. Salah satunya mungkin pertanian, kemudian pengembangan wilayah, sumber daya manusia dan birokrasi, pembangunan birokrasi di Kabupaten Bandung. Tadi di sambutan juga sudah disampaikan, ya. Jadi untuk RKPD Musrembang RKPD tahun 2022 ini mengakomodasi visi misi dari bupati terpilih dan nantinya itu akan diakomodasi di RPJMD yang baru, seperti itu. Jadi kalau sekarang kita ada Musrembang RKPD 2022, jadi paling tidak ada substansi-substansi yang menjadi visi misinya Pak Bupati terpilih di Musrembang.